Nama saya Bambang Haji Sucipto, sebagai petani sawit tahun 1988. Sesuai dengan transmigrasi, kami ditunjuk ataupun dikirim dari Pulau Jawa ke Sumatera ini. Dan alhamdulillah ditempatkan di daerah Ukui, yang mana sebagai PIMPRO ataupun pelaksananya adalah PT Inti Indonesia Sawit Subur. Di dalam hal ini adalah untuk transfer yang pertama. Kalau replanting kita sendiri, karena dasarnya sudah ada ya, umur 25 tahun, istilahnya produksi itu kan sudah menurun. Jadi ambang produksi yang sekiranya sudah mencapai di angka ekonomi, tentunya dari pendapatan dengan pengeluaran lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Tapi sebenarnya kami juga tidak memaksakan kehendak. Mau ikut di replanting ataupun tidak, itu kita sendiri serahkan pada anggota. Sebetulnya hasil dari bulan Juni 2021 kemarin, kita mulai untuk panen perdana itu, Pak, 28 bulan ini sudah bisa dipanen ataupun ini, ya kita silakan. Dan kita berhubungan dengan pihak bank, kita membuat rekening untuk rekening penampungan, istilahnya rekening escrow. Jadi menampung dana sebelum dibagikan ke anggota. Dari Juni sampai dengan yang Agustus kemarin itu, total tabungan yang sudah ada dipotong untuk pembayaran pekerja, pekebun, maupun transport, dan supervisi, kita mendapatkan hampir sudah 13 miliar. Karena kemarin di bulan Mei ataupun April, itu sudah kita ambil 1 miliar 370 juta, sudah kita ambil, kita bagikan ke anggota sebagai THR per anggota 5 juta.